Terima langsung. Iya, terima langsung. Katanya terkait apa? Terkait kamu saksi. Di saksi. Ya, saksi soal apa? Peggy. Kenapa dengan Peggy? Kurang paham tuh teman dekatnya. Oke. Jadi Pak Kuasa Hukum bisa jelaskan, Pak? Iya, jadi Dede Kurniawan ini teman dekat Peggy Setiawan. Ya, teman dekat. Jadi meskipun bukan teman sekolah tapi teman main, kenalnya Dede dengan Peggy Setiawan ini tahun 2016 atau 2015 ya. Pada saat Dede kelas 2 SMK. Sementara Peggy tidak sekolah ya. Ya, kenal. Nah, kemudian dekat ya, sering ketemu ya. Nah, kemudian si Peggy ini ke Bandung ya. Ke Bandung. Nah, setelah Peggy ke Bandung, kemudian komunikasilah lewat Facebook ya. Nah, chat. Pada pemeriksaan tambahan Peggy Setiawan di Bandung itu kan memeriksa akun Facebook. Nah, ada komunikasi dengan Dede atau ada foto dengan Dede ya, mungkin terkait itu mungkin ya, karena kan kita nggak tahu dipanggilnya sebagai saksi, tapi ya kami menduga mungkin terkait di media sosial, mungkin ada foto, pernah ada foto ya, ada sama ya, Peggy ya. Nah, cuma saya buka saja nih ya, nanti detailnya di dalam. Dek, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada bukti chatnya, tenang aja nanti. Ya. Itu terakhir kali chatan tahun ada. Berapa, Pak? Tahun mulai berapa? Mulai chatan 2016 bulan Juni. Iya, Juni. Ya, mulai chat 2016 sebelum bulan kejadian. Juni. Sebelum ya. Kejadian. Sebelum kejadian. Apa kata-kata chat itu, Pak? Ya, chat mah biasa. Nah, cuma kan ya. Peggy posisinya di Bandung di bulan Juli, dia menanyakan, "Kapan pulangnya?" Kan begitu ya? Ya, kapan pulangnya, kata si Dede. Nah, lalu dia nanti kan, ya. Nah dia menanyakan lagi tuh, kapan pulangnya nanti. Nah, begitu tanggal, sudah saya screenshot nih ya. Begitu tanggal 1 September ya. Ya, motornya dirampas. Si Peggy mengatakan, 1 September si Peggy mengatakan, dia tidak jadi pulang ya, karena motor saya dirampas oleh polisi ya. Nah, rumahnya didatengin ya, kan setelah ya. Ada kabar. Akhirnya nggak jadi pulang. Nah, jadi Dede tahu Peggy di Bandung kemudian nggak jadi pulang ya, memang ya. Bisa dibuktikan dengan chat ada. Inbox itu ya, ya. Messenger ya. Jadi, tapi pada saat itu Peggy lagi ada, iya, di Bandung, ada, itu. Di Bandung. Jadi, ada di Bandung, jadi lurus ketua. Ketua salah ketua. Mono, lurus. Ah. Tanda. Oh, biasanya. Apa? Ya. Gitu sampai pas dia nulis ini aja, nulis buku tamu. Juga begitu kok. Mas Rahmat, matiin, Mas. Udah sampai di pecah. Bang. Panggilan. Jawa. Terima langsung. Iya, terima langsung. Katanya terkait apa? Terkait kamu saksi. Saksi. Saksi soal apa? Peggy. Kenapa dengan Peggy? Kurang paham tuh teman dekatnya. Oke. Jadi Pak Kuasa Hukum bisa jelaskan, Pak? Iya, jadi Dede Kurniawan ini teman dekat Peggy Setiawan. Ya, teman dekat. Jadi meskipun bukan teman sekolah tapi teman main, kenalnya Dede dengan Peggy Setiawan ini
tahun 2016 atau 2015 ya. Pada saat Dede kelas 2. Kelas 2. SMK. SMK. Sementara Peggy tidak sekolah ya. Tidak sekolah. Ya, kenal. Nah, kemudian dekat ya, sering ketemu ya. Ketemu. Nah, kemudian si Peggy ini ke Bandung ya. Bandung. Ke Bandung. Nah, setelah Peggy ke Bandung, kemudian komunikasilah lewat Facebook ya. Nah, chat. Pada pemeriksaan tambahan Peggy Setiawan di Bandung itu kan memeriksa akun Facebook. Hmm. Nah, ada komunikasi dengan Dede atau ada foto dengan Dede ya, mungkin terkait itu mungkin ya, karena kan kita nggak tahu dipanggilin sebagai saksi, tapi ya kami menduga mungkin terkait di media sosial, mungkin ada foto, pernah ada foto ya, ada, sama ya, Peggy ya. Nah, cuma saya buka saja nih ya, nanti detailnya di dalam. Dek, pada saat kejadian 27 Agustus 2016 Peggy ada di mana? Ada di Bandung. Ada di Bandung, ada bukti chatnya, tenang aja nanti ya. Itu terakhir kali chatan tahun ada. Berapa pak? Tahun mulai berapa? Chatan 2016 bulan Juni. Iya Juni. Ya, mulai chat 2016 sebelum bulan kejadian. Juni. Ya. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian. Ya. Apa kata-kata chat itu pak? Ya chat mah biasa. Nah, cuma kan biasa. Peggy posisinya di Bandung di bulan Juli, dia menanyakan kapan pulangnya. Kan begitu ya? Ya, kapan pulangnya kata si Dede. Nah, lalu dia nanti kan ya. Nah, dia menanyakan lagi tuh kapan pulangnya nanti. Nah, begitu tanggal, sudah saya screenshot nih ya. Begitu tanggal 1 September ya. Iya, motornya dirampas. Si Peggy mengatakan 1 September si Peggy mengatakan dia tidak jadi pulang ya, karena motor saya dirampas oleh polisi ya. Nah, rumahnya didatengin kan setelah ada kabar. Akhirnya nggak jadi pulang. Nah, jadi Dede tahu Peggy di Bandung kemudian nggak jadi pulang ya, memang bisa dibuktikan dengan chat ada. Inbox itu ya, messenger ya. Jadi, tapi pada saat itu Peggy lagi ada di Bandung, ada itu di Bandung. Jadi, ada di Bandung. Lurus ketua. Ketua salah ketua. Mono, lurus. Maaf.